Ma'asyiral muslimat, arsyadani wa iyyakunna Allah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Asma al-Husna yang ke-40, yakni Al-Ali, yang Maha Tinggi. Dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi, penutupan daripada ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ibu-ibu yang kami muliakan, kami sudah memberikan sebuah ilustrasi ilmiah sebelumnya, bahwa para pakar dan ahli alam semesta, pakar astronomi, pakar perbintangan, sudah mencoba menjajaki seberapa luas sebenarnya langit ini. Yang sudah ditemukan adalah ternyata ada matahari, bintang yang lebih besar daripada matahari jutaan kali lipat, lebih besar daripada matahari. Sementara mereka sudah menyampaikan di alam semesta kita ini ditemukan ratusan miliar galaksi. Yang tercepat, ibu-ibu, di alam semesta ini adalah cahaya. Tidak ada yang mengalahkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya per satu detik adalah 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Sini ke Jakarta baru 1.400. Sini ke Jakarta. Sementara 1.400 kilometer ya dari sini sampai ke Jakarta, kalau jalur darat. Sementara kecepatan satu detik cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. Satu galaksi garis diameternya ditempuh oleh perjalanan cahaya, ada yang mengatakan 50.000 tahun baru selesai satu garis diameter. 50.000 tahun. Satu detik saja berapa tadi? 300.000 kilometer per satu detik. Bayangkan satu tahun berapa sudah ditempuhnya itu. Bayangkan 50.000 tahun perjalanan cahaya. Tak mampu kita membayangkan luasnya satu galaksi. Sementara yang sudah ditemukan di alam semesta ini lebih dari 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi, bukan 100 galaksi ya, miliar. Semakin kita tidak mampu membayangkan. Lalu saat diperbandingkan, Rasulullah menyebutkan, tahukah kalian berapa besarnya luas alam semesta ini dibandingkan dengan luasnya arasy Allah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu berapa luasnya. Jawaban Nabi adalah, luasnya arasy Allah itu dibandingkan alam semesta ini adalah cincin yang ada di tangan kamu, lepaskan lalu lemparkan ke gurun Sahara. Maka cincin ini adalah alam semesta. Gurun Sahara yang luas itulah arasy Allah. Dapatkah kita membayangkan? Sudah tidak dapat. Sedangkan alam semesta saja tidak mampu terjangkau oleh nalar kita. Sementara arasy Allah ini besarnya, arasy Allah ini besarnya seperti cincin berbanding dengan gurun Sahara yang hampir tidak bertepi, tidak berbatas. Ya Allah ya Rabbana. Dan Allah bersinggasana di atas arasy. La haula wa la quwata illa billah. Ketika Allah mengumumkan namanya adalah Al-Ali, yang Maha Tinggi, maka dapatlah ibu bayangkan. Dalam artian gambaran yang tadi saja, dapatlah dibayangkan. Silakan, masih ada ruangan banyak kosong di depan. Ya. Sudahkah bisa ibu membayangkan betapa Al-Ali ini Maha Tinggi? Bukan hanya kekuasaannya saja yang Maha Tinggi, bukan hanya singgasana saja yang Maha Tinggi, tetapi
sekaligus yang maha tinggi adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Bu dibaca terjemahnya, maknanya. Allah adalah yang memiliki namanya Al-Aliyu. Maksudnya, dialah yang zatnya maha tinggi, mengumpuli semua makhluknya. Nama Allah Aliyu. Al-Ali. Al-Aliyu. Soalnya kalau Ali, itu bukan nama Allah, itu Ali. Ya, tapi Al. Wajib pakai Al. Rahman bukan nama Allah, tapi Ar-Rahman adalah nama Allah. Ibu harus pegang itu. Ghafur bukan nama Allah, tapi Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Al itu diganti dengan Abdu, maka Ghafur itu adalah nama Allah, Abdul Ghafur. Ya. Ketika Al-Ali disebutkan, biasanya pasangannya adalah Al-Azim. Dia maha tinggi sekaligus maha besar dan agung. Besar dan agung. Tinggi, besar dan agung. Orang kalau tinggi saja, maka cenderung gambaran kita dia adalah seperti tiang listrik yang menjulang tinggi. Ya. Tinggi kurus kerempeng. Tapi kalau ditambah dengan azim bersamaan dengan besar, tinggi, ya, kokoh, kekar, agung. Bentuknya juga sempurna. Ini namanya Al-Aliyyul Azim. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal wahuwal aliyyul azim. Wahuwal aliyyul azim. Lanjut Bu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berpalingnya manusia dari beribadah kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah raja yang tidak akan pernah bergeser dari arasnya. Ya, seluruh presiden satu muka bumi ini ada masa-masa periode jabatannya tidak? Ada. Paling-paling hanya 2 periode, maka dia pasti lengser. Begitu juga dengan panglima. Begitu juga dengan jenderal tertinggi. Siapapun yang pernah punya jabatan, apapun jabatannya, dia pasti akan lengser. Oh, ada yang tidak pernah lengser. Minimal dia akan dilengserkan oleh malaikat maut. Maka dia juga berarti sudah lengser dari kekuasaannya. Dengan ini Allah SWT mengumumkan, hai Muhammad, katakan kepada seluruh para penguasa-penguasa di muka bumi, katakan kepada seluruh raja-raja di muka bumi, mereka pasti lengser. Bisa dilengserkan oleh siapapun. Kadang-kadang oleh rakyatnya melakukan kudeta, revolusi. Kadang-kadang oleh militer sekitarnya dikhianati. Kadang-kadang memang berakhir dengan ajalnya yang datang. Maka selesailah dia. Maka ini namanya bukan raja yang Ali. Sementara Allah Al-Ali, tidak ada satupun yang bisa melengsarkannya. Dan dia tidak akan pernah berakhir kekuasaannya. Al-Azim, kekuasaannya, zatnya, fisiknya, maha sempurna, maha besar, maha agung. Lanjut. Dikarenakan mereka tidak taat kepadanya, sebagaimana hal itu terjadi pada raja-raja di kalangan manusia. Sebab zatnya tidak membutuhkan ketaatan makhluk. Dia berkuasa di atas arasnya. Tidak membutuhkan siapapun dalam pengurusan kerajaannya. Ya, Allah tidak butuh. Lalu Ustaz, kenapa Allah menciptakan para malaikat? Ada yang mengurus langit, ada yang mengurus awan, ada yang mengurus api, ada yang mengurus bumi, ada yang mengurus air, ada yang mengurus rezeki, ada yang mengurus tanam-tanaman, ada yang mengurus ini. Kenapa Allah ciptakan? Itu kan berarti Allah bergantung pada yang lain. Oh, tidak. Tidak. Itu malah menunjukkan azimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang makin banyak bala tentaranya, makin banyak orang-orang penolong-penolong sekitarnya, makin luas kekuasaannya, itu makin apa kelihatan sebenarnya? Makin kelihatan makin agung tidak? Iya. Kita kalau pergi, umpamanya nih, saya pergi ke sebuah penceramah, sebagai penceramah. Saya didampingi hanya oleh 3 orang pendamping. Ustadz Adi Hidayat waktu ceramah, dia didampingi oleh 15 orang pendamping. Ustadz Arifin Ilham ketika ceramah didampingi oleh 50 orang pendamping. Oh. Maka ibu melihat otomatis pendampingnya saja sekian. Kan begitu kan? Masya Allah. Kayak Raja Salman waktu berkunjung ke Indonesia. Berapa pesawat dibawanya, Bu? Udah lupa? Berapa pesawat dibawanya? Itu pesawat Boeing semua, lho. Menandakan apa?
hebat. Yang nampak itu adalah hebat, kaya, kuat. Yang terbayang itu pasti. Dan ini menjadi fenomenal karena belum pernah ada lawatan ke sebuah dari sebuah pemerintahan di bumi ini ke pemerintahan yang lain yang membawa manusia sebanyak itu, ribuan. Para pangeran-pangeran dibawa semua, orang-orang kaya Arab Saudi dibawa semua. Ya. Melihat sebegitu wibawanya datang, maka Allah Subhanahu wa taala punya pegawai-pegawai di langit. Lapisan langit pertama sekian pegawainya tidak terhitung oleh jari, tidak terhitung oleh angka-angka. Lapisan malaikat langit kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Belum lagi pegawai-pegawai Allah di muka bumi. Maka semakin luas itu bukan berarti Allah itu bergantung kepada pegawainya. Tidak. Tidak. Toh sebelum ada segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala sudah ada duluan dengan segala kekuasaannya. Lalu Allah ciptakan semuanya. Baik ibu-ibu ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surat At-Taubah 129. Ya, baca terjemahnya. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dialah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Arasy yang agung, kami sudah katakan tadi. Arasy yang agung, apa itu arti arasy? Kursi, itu ya kursi, bahasa Arabnya kursi. Makanya ada ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhu, ya, luas kursinya Allah itu adalah kursi. Kalau arasy arasy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Arasy itu artinya adalah singgasana. Ya, artinya adalah singgasana. Kalau kursi, ya kursi. Hanya bagaimana bentuk arasy Allah? Jangan coba-coba bertanya. Yang bertanya bagaimana cara bentuk bagaimana bentuk arasy Allah, kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, orang ini langsung kafir murtad. Dia menjadi zindiq. Enggak boleh ditanya. Tapi Nabi hanya sekedar menggambarkan saja bayangannya. Alam semesta ini dibandingkan arasy Allah seperti cincin dibandingkan gurun Sahara. Udah titik, jangan bayangkan lagi yang lain. Jangan tanyakan yang lain. Bawa bantu aja. Nabi Muhammad aja enggak tahu. Yang pertama, ya. Yang pertama Al-Ali. Kalau Al-Ali ini apanya yang tinggi, Bu? Hah? Zatnya. Nah, zatnya Subhanahu wa taala. Kalau Al-A'la, apanya tinggi? Urusan Allah lebih tinggi. Ya. Berarti ini urusan. Urusannya Subhanahu wa taala lebih tinggi. Kemudian yang ini Al-Muta'ali. Apanya yang tinggi ini? Ya. Ini adalah kekuasaannya. Nah, ibu, keempat-empat ini ada di dalam Asmaul Husna. Ketiga-tiga ini. Al-Ali ada, Al-A'la ada, Al-Muta'ali, Al-Muta'ali. Maka ibu jangan bingung, di mana ya? Kok kayaknya mirip-mirip begitu? Yang Al-Ali itu zatnya yang tinggi. Yang Al-A'la itu urusannya. Urusan Allah itu lebih tinggi. Ya. Kemudian Al-Muta'ali adalah kekuasaannya lebih tinggi. Agar jangan bingung kita. Sama dengan Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Afu. Seperti yang sudah kami bedah sebelumnya. Sama dengan antara As-Samad, Al-Hafiz, Asim. Kan begitu? Masing-masing ada perbedaannya. Lanjut. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Ya. Bentar Bu ya. Tinggi zatnya, tinggi urusannya, tinggi kekuasaannya. Tinggi semua. Tapi arahnya kemana? Nah sekarang doa yang sesuai dengan makna nama ini. Silakan. Di antara doa maksur yang disebutkan pada namanya Aliyu adalah apa yang disebut Al-Aliyu adalah apa yang disebutkan dalam hadis sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun waktu malam lalu ia berdoa. Bangun waktu malam lalu berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ya. Lanjut dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika akan tidur, ini akan tidur, tadi bangun? Bangun tidur, akan tidur maca la ilallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, hampir sama dengan di atas. Tapi lanjutannya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka silakan Bu, di atas yang 119. Maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan diampuni sekalipun banyak sebanyak buih di lautan. Masya Allah, sekalipun dosa kita sebanyak buih di atas lautan. Ini dibaca ketika akan tidur. Berarti kalau dosa-dosanya akan diampuni sekalipun macam buih di atas lautan, rasanya saya yang paling berhak baca doa ini daripada ibu. Ibu tahu kenapa? Ibu tahu kenapa? Karena dosa saya lebih banyak daripada ibu. Ibu lebih berhak membaca ini dibandingkan anak-anak ibu. Ibu tahu kenapa? Karena dosa ibu lebih banyak daripada anak-anak ibu. Betul tidak? Maka setiap kita wajib berkata, saya lebih berhak membaca doa ini daripada yang lain. Karena dosa kita mungkin sudah seperti buih di atas lautan. Ya Bu. Nah ini diantara yang dibaca. Kalau seandainya kita belum hafal, gak apa-apa Bu, ibu kopikan saja ini, satu lembar ini. Kemudian ibu letak atas bantal. Mau tidur baca. Baca, kemudian letakkan, tidurlah. Besok bangun tidur, baca. Kalau orang sekarang kan lain Bu, mau tidur ini dulu sampai dia nanti tidur, nanti pas bangun tidur ini lagi. Kalau kita rubah, silakan mau buka ini, tapi yang ibu anu adalah ini ya, pas buka hidupkan, nyala ini duluan ya. Kalau perlu Bu, alarm ibu rekam suara ibu dengan bacaan ini, alarmnya berulang-ulang itu alarmnya, sehingga ibu bisa mengikuti suara ibu sendiri. Tapi enggak boleh ibu wakilkan aja. Lah selesai deh itu. Enggak bisa. Memang ibu ikuti, ibu baca. Iya. Lah kamer nyun. Kan awak juga nyun. Enggak bisa gitu. Jangan dia kakai ibadah tuh ya. Jadi apa perlu Bu? Tapi Allah enggak bisa dia kakai dong. Iya. Silakan. D, faedah atau manfaat. Di antara buah kebaikan bagi kehidupan seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Aliyu adalah ia akan mentauhidkan Allah dengan mengagungkan dan mentaatinya, mengajak manusia untuk mencintai dan beribadah hanya kepadanya. Terlebih jika ia yakin bahwa manfaat itu semua kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Tinggi, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ini tanda Maha Tinggi Bu. Tanda Maha Tinggi itu dia Maha Tinggi, zatnya Maha Tinggi, kekuasaannya Maha Tinggi, urusannya. Maka seluruh yang lain itu pasti Maha Rendah. Bukti Maha Rendahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, saya tidak perlu dengan kalian. Itu menandakan tinggi enggak ini? Ya. Kalau manusia mengatakan saya tidak perlu dengan kalian, itu menandakan dia sombong. Ya, saya tidak perlu dengan kalian, saya tidak butuh kalian, itu menandakan dia sombong. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengatakan, kalian ini hidupnya oleh saya. Karena memang kenyataannya demikian. Kalian saya yang izinkan berkuasa, dan itu hanya sebentar kok, sebentar lagi kalian lengser. Kalian seluruhnya bergantung kepada saya. Jadi wajar kalau Allah mengatakan Al-Muta'ali, urusan Allah itu lebih maha tinggi, kekuasaan Allah lebih maha tinggi, layak. Makanya ketika ada orang yang takabur, Allah mengatakan tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam lubuk hatinya ada setitik biji atom saja takabur, sombong. Kenapa? At-ta'al al-kibriya'u ridai.
Kesombongan itu adalah pakaian khususku. Hanya Allah yang layak untuk sombong. Allah tidak butuh nasihat siapapun. Tapi kalau ada manusia mengatakan, Den tidak butuh nasihat ang do. Den tidak butuh nasihat siapa saja do. Den cadiak pada kesadualahnya. Sombong itu. Tukabur itu. Ya kan? Tidak boleh. Kalau Allah memang tidak butuh nasihat siapapun. Dan Allah tidak kalau memberikan sebuah sanksi, sebuah hukuman, melakukan sebuah hal yang sifatnya menghancurkan, Allah juga tidak takut risikonya. Fala yakhafu muqbaha. Allah tidak pernah takut dengan risiko apapun. Siapa yang mau ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong Allah al-Ali, maha tinggi zatnya. Apa yang mau ditakutkan? Allah adalah al-A'la, Allah adalah al-Muta'al. Lalu apa yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang enggak ada. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya tidak butuh dengan kalian. Allah enggak butuh dengan kita. Sujud ibu-ibu tiap malam. Ibu hanya satu jam aja tidur. Lalu ibu sujud. Salat sampai bengkak-bengkak kaki ibu. Ya. Ibu ngaji sampai berbusa-busa mulut ibu. Ibu puasa sampai kempis. Sampai genting perut ibu. Karena hebatnya puasa ibu. Ya. Lalu ibu meninggal dunia. Apakah mengayakan Allah sedikit saja dengan apa yang ibu lakukan? Tidak. Ibu sedekah sampai ibu bantu masjid-masjid di mana-mana. Pesantren-pesantren di mana-mana ibu bantu. Ya. Apakah sedikit saja ada menambah kekayaan Allah? Tidak ada. Semuanya untuk kamu kata Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, kamu sendiri akan menerima lagi hasilnya. Kalau kamu jahat, tanggung sendiri akibatnya. Saya enggak ada apa-apain dengan kamu. Wajar toh kalau dalam surah Az-Zariyat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa la yut'imuni. Aku tidak mau kalian memberi aku rezeki. Aku tak butuh. Wala yut'imuni, dan aku juga tidak perlu kalian memberi saya makan. Toh saya enggak perlu makan. Kalian saya ngasih makan semuanya. Jadi kalau Allah mengatakan begitu layak karena Allah adalah Al-Ali. Allah adalah Al-A'la, Allah adalah Muta'ali. Maka pernah Nabi Sulaiman sekali saja minta izin kepada Allah untuk ngambil posisi Allah ini sekali aja. Ternyata Nabi Sulaiman gagal total. Iya kan? Jangankan ngasih seluruh makhluk Allah makanan. Ikan aja enggak selesai. Padahal dia mengumpulkan stok makanan dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Ikan aja udah habis semuanya. Belum lagi burung, belum lagi makhluk melata darat lainnya. Allah, belum lagi manusianya. Jadi, matikan HP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Maka di sini dikatakan orang yang mendapatkan hakikat nama Allah Al-Ali, dia pasti tidak akan pernah meninggikan orang lain pada tempat yang tidak pantas. Apalagi orang itu hanya mengandalkan kaya. Kaya itu bu, bukan punya dia. Apanya mau dibanggakan dari orang-orang yang kita lihat kaya-kaya? Bukan punya dia. Ibu ngelihat orang kaya itu kaya enggak? Cuma dititipin sebentar kok. Bentar lagi dia juga bangkrut. Atau bentar lagi dia juga jadi bangkai berbungkus kapan. Nah, apanya mau dibanggakan. Tapi kalau orang itu soleh, orang itu taat, bertakwa, baru kita muliakan dia. Nih baru benar nih. Ya. Cuma kalau kita lihat orang kena pangkatnya, jabatannya. Wallahi bu, tidak ada satu presiden pun di muka bumi ini yang di hati saya ada harga seujung kuku pun. Kecuali kalau dia soleh dan bertakwa. Ini baru ada arti. Kayak Salman, soleh bertakwa, baru ada arti. Kayak Erdogan, soleh bertakwa, baru ada arti. Tapi yang lain-lain, maaf ya bu ya. Bagi saya ini, bagi saya pribadi, jalan seekor anjing gila kurapan. Nah, anjing gila kurau berkuruk lo leh. Hah? Lalu ada seorang raja penguasa yang paling kaya dan paling hebat, paling luas kekuasaannya di dunia ini. Jalan di sampingnya. Mungkin saja, wallahi demi Allah. Mungkin saja anjing kurap ini di mata saya lebih berarti, enggak mulia sih enggak. Ya, lebih ada harganya sikit daripada makhluk yang sedang berjalan ini. Itu di hati saya. Alhamdulillah Allah yang sematkan rasa itu di dada saya. Saya tidak pernah menghargai orang karena kekayaannya, tidak pernah. Saya tidak pernah melihat itu, tapi kalau dia soleh dan bertakwa, dia mulia di mata saya. Dan pasti di mata orang-orang beriman lainnya juga akan seperti itu memandangnya. Karena orang-orang beriman yang soleh dan berilmu tidak akan melihat orang karena kekuasaannya, karena jabatannya. Oh, orang lain memuliakannya silakan. Orang lain memuliakannya silakan.
Itu hak orang lain, silakan. Saya tidak akan menyalahkan orang lain memuliakannya. Tapi di saya, orang ini mulia. Di hati saya, orang ini mulia karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Dan, Bu, ada orang yang miskin, tidak dianggap di mana-mana, dan saya tahu kesolehan ketakwaannya. Wallahi, demi Allah, ibu-ibu, saya sangat menjunjung tinggi dan memuliakannya. Saya akan lebih menghormatinya. Kalau duduk, saya akan tempatkan di tempat duduk yang lebih terhormat daripada saya. Karena saya melihat kesolehan ada pada dirinya, ketakwaan ada pada dirinya. Dia adalah ahli tauhid, dia adalah ahli iman, ahli kewaraan, kezuhudan. Masya Allah, ya. Inilah orang yang layak. Sebab sekali lagi, tidak ada yang berhak untuk ditinggi-tinggikan kecuali Al-A'la, kecuali Al-Ali, kecuali Al-Muta'al. Ya, Bu, ya. Baik, lanjut.